Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini aku mau mereview barang lagi seperti biasa. Ini ada jam ya, ada jam warna bentuknya lebar, kotak, dan panjang seperti yang kemarin-kemarin, tapi ini beda ya, tapi hampir sama karena sama-sama diamond. Nah, cukup buka aja namanya, nanti aku sebutin di judul dan deskripsi video. Oke, ini dia adalah jam dinding model Safavid lagi ya. Ini agak tebel ya, busanya tebel banget. Nah, ini dia bentuk dalamnya, dia kayak merak ya, lebih kayak merak, kayak bulu-bulu merak gitu. Dan ini emang ini bentuk merak sih, emang ini juga ada kepala merak, ini dia kepalanya. Ini sorry aku rekamnya agak jauh soalnya bentuknya agak ini lebar ya, 60 cm, jadi panjangnya itu 60 cm. Jadi kotaknya dari sini tuh 60 cm, dan ini juga 60 cm, kurang lebih gitu sih. Jadi 60 cm itu keseluruhannya, bukan diameter dari jamnya, bukan diameter dari seluruh diameter dari bulu, tapi seluruhan jam itu 60 cm dari sini, dari ujung ke ujung, dari atas ke bawah gitulah. Nah, so aku mau coba buka kepalanya ya, kepala maraknya. Ini ada kepalanya nih, kan ada kayak buletan nih, kayak bolong di bawah. Nah, ini buat ini sih, buat naruh kepalanya. Ini aku buka dulu. Susah juga, sorry ini nggak masuk kamera ya. Aku bukanya ke samping. Hal ini kok ngerekam ini ngomongnya beda ya. Soalnya waktu merekam ini susah, dan berisik, jadi aku merekamnya dipisah aja. Nah, ini aku langsung buka aja, digunting susah karena dia dilakukan. Ini kepala maraknya tuh, ini kayak ada kepala badan maraknya sih, jadi berarti ini tuh bulu-bulu, bukan merak ya, ini merak sih, apa cendrawasih ya, aduh lupa deh apa namanya, apa ya tuh merak tuh cendrawasih deh kayak gini. Nah, ini dia ya, aku angkat. Nah, ini bentuk jamnya sama ya, seperti yang model-model yang lalu ya. Seperti itu hampir sama gitu ya, kan depan juga cat warna kuning besi-besi. Pinggiran itu dari besi, ada diamond-diamondnya gitulah. Hampir seperti itu sih. Dan untuk jamnya juga belakangnya sama tuh, seperti jam-jam pada umumnya. Cuma ini agak lebih rapi aja sih bagian belakangnya untuk jamnya, karena dia terbesin dengan kayak ada plastik-plastiknya gitu lah. Langsung pasang aja kepalanya, sama-sama gampang banget. Tinggal nanti kan belakang kayak ada lubangnya, dan ini juga ada baut, jadi tinggal dikencengin pakai baut, dan ada bawaan kuncinya juga, tapi aku masih belum kasih tahu ya. Kuncinya itu dia masih nyangkut di ini, dia nempel satu paket sama tadi kepala ininya, kepala maraknya, dan sebenarnya bukan pasti tapi badan maraknya gitu ya, dia nempel jadi satu. Nah, aku pasang sekali ini masuk kamera. Cara pasangnya sebenarnya gampang banget ya, tinggal kayak di belakang di kata bool dah gitu dah. Isi bool sih, tadi belakang maraknya itu kayak ada lubang pantat, jadi dimasukin baut aja ke lubang yang tadi ya, yang bawah itu kan ada lubang tadi yang lingkaran kecil itu, tinggal dimasukin dan digoncengin pakai baut aja. Tapi karena ini kita ngedibawain ring ya, jadi ntar kalau misalnya kurang kencang tinggal teman-teman silahkan beli ring aja, ring baut lah biar agak lebih kencang, kalau nggak diganjel pakai apa. Soalnya aku pasang kemarin lo ini juga sih, dia itu nggak mau kenceng ya, ntar aku kencengin aku ngeri patah aja dia. Makanya sudah review aja, penting asal terpasang aja. Ini aku pasang, sekarang aku pasang di dinding ya. Nanti kita lihat seperti apa kalau di dinding. Seperti biasa dinding aku warna ungu. Jadi ya nanti sesuaikan aja teman-teman sama rumahnya. Jadi kalau mau beli ini ya sesuaikan aja sama rumah teman-teman. Karena apa, jadi biar warna itu estetis atau bagus tuh, menyampur dengan ini gitu ya, bagus ya. Kalau warna kayak ungu kasih sih, jangan, warna ini nggak nyambung soalnya. Kalau warna ungu gitu enaknya sih pakai jam-jam yang warnanya itu apa ya, redak tuh yang warna itu stabil, cocok. Tapi kalau buat ini kayaknya kurang cocok sih. Tapi ya kalau buat teman selera pengen silahkan, nanti bisa hubungin link, bisa langsung klik link di deskripsi atau hubungi WA yang tertera di deskripsi. Kebetulan saya penjualnya, nanti atau bisa komentar di video ini. Nah, ini dia, udah gue pasang di dinding ya. Ini aku kan pakai blitz, di warnanya jadi agak gelap ya, karena ini aku pakai blitz HP. Oh, jadi warna itu terlalu masih kelihatan banget ya. Ini dia, udah gue pasang di dinding. Ini kan ada meraknya di sini, jadi ini bulu-bulu meraknya gede gitu lah. Keren ya, keren. Jadi ini ada yang mana sih? Ini lebih keren sih daripada yang kemarin sih menurut aku ya, ini lebih keren karena dia ada, apalagi dia juga dibawain nama ini ya,
bawain jarum cadangan seperti biasa, dan ini ada, nah ini kepala tadi gue bilang tuh ada bolnya. Dia buat pasang di yang dari lubangnya tadi aku bilang. Dia ada di bawah. Dia pakai baut doang, bautnya juga udah dibawain, jadi nggak usah ribet-ribet beli baut lagi. Ada kayak bautnya udah ada aja, nanti gue kasih tahu. Nah ini dia nih kuncinya, kunci buat ngencengin bautnya tadi. Dan ini bautnya, gue cari mana bautnya ya, bautnya mana nih, dia bautnya. Jadi teman-teman usahanya beli baut lagi, cuma nggak ada ringnya. Jadi kalau nggak ada pakai ring kayaknya kurang kencang juga sih, jadi harus pakai ring. Ini bautnya tadi masukin aja ke situ, kencengin pakai kunci, di nggak lepas. Ini untuk samping-sampingnya bagus sih overall. Ini dia dibawain gantungan seperti jam-jam yang kemarin aku review, dia ada gantungan, jadi nggak usah khawatir kalau di rumah nggak ada paku, jadi saya pakai ini diketok aja di tembok. Nah ini dia belakangnya juga tadi gue bilang seperti jam biasa pada umumnya, tapi ini lebih ini aja sih, lebih kokoh aja karena di samping-samping itu ada plastik-plastik, jadi lebih kuat. Nah kayak yang kemarin-kemarin cuma satu kotak doang itu mesinnya doang, jadi ya kurang aman. Kalau ini lebih safety sih, ya harganya juga lebih mahal daripada yang kemarin. Sorry ini kalau gelap ya karena videonya durasinya udah habis, jadi aku tambahin aja untuk keterangannya, jadi ini gelap aja nggak apa-apa ya. Tapi teman-teman harus dengerin sih, ini harganya lebih mahal daripada jam-jam kemarin yang aku review ya, dari jam dinding yang pertama aku review sampai ini yang paling mahal pokoknya. Jadi buat teman-teman beli ya silahkan siapkan duitnya dulu, nanti cek harganya di link di deskripsi, atau bisa hubungin WA atau bisa komentar di video ini. Sorry kalau video unboxing ini atau review ini kurang lengkap, kurang jelas, nanti aku tulis keterangan lebih lengkapnya di deskripsi video ya. Dan aku tulis keterangan semua dari pabrikannya, silahkan dibaca. Dan bila masih kurang jelas lagi bisa komentarnya, aku jelasin lagi, bikin video lagi, negosiasi teman-teman semua. Oke, sekian sih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komentar, dan share. Sorry kalau omongan aku terlalu cepat-cepat karena aku gap. Oke, see you.